mengikut-ikut kami, tiga tadi memang telah dikenal pasti. Kemudian kita ada tujuh lagi yang kita dapat maklumat secara rambang. Maksudnya daripada pengiraan kawan-kawan dia, yes, kan? Yes. Tak pasti ya, tak pasti lagi. Yang tujuh itu melalui kawan-kawan. Kita sebenarnya sekarang tengah kita buat head call dengan site punya management contractor, dan juga kita bersama-sama dengan pihak polis untuk mengenal pasti mangsa-mangsa yang terlibat. Kelas takat ni ada kesukaran tak nak mencari mangsa-mangsa dia? Memang ada kesukaran kerana kita tak dapat mengenal pasti lagi di mana tunjukkan mangsa tersebut. Jadi untuk makluman, kita telah mengarahkan unit K9 untuk turut serta. So kita harap dengan bantuan K9 ni kita dapat mengenal pasti di mana mangsa berada. K9 dari KL. Daripada KL. Okay.